Hello guys, di sini saya akan menjelaskan macam mana cara untuk membuat animasi subscribe. Okay, pertama sekali kita akan masuk ke dalam KineMaster. Okay, kita buat create project baru. Oke, kita tekan media. Pilih background. Oke, kita ambil yang putih. Oke, sekarang background kita warna putih. Kita tukarkan menjadi warna hijau. Sekarang sudah menjadi warna hijau. Di sini kita panjangkan sedikit. Alright, kemudian kita tambahkan foto subscribe. Foto subscribe yang Anda download di media. Okay, kita adjust. Okay, kemudian kita masukkan tombol lonceng. Okay, seperti ini. Okay, sekarang kita akan buat macam mana cara untuk menggerakkan petunjuk klik. Kita masukkan petunjuk klik seperti ini. Alright. Panjangkan dulu. Oke. Caranya seperti ini. Kita tekan tombol klik. Kemudian kita tekan kunci yang di sebelah kiri. Oke. Oke, kita bermula di sini. Kita jalan, tambah. Jalan, tambah. Kemudian sekarang kita akan tengok hasil yang saya telah buat. Alright. Okay. Untuk menambahkan sound effect, kita masukkan sound. Kita tengok.
Stop. Masukkan voice sound. Bell 1. Alright. Okay, kita play. Di sini test. Di sini kita masukkan bell. Kita lihat hasil yang saya telah buat tadi. Oke. Untuk save video ini kita masuk ke tombol ini, kemudian kita export. Oke, jika video ini telah menambahkan pengetahuan Anda, jangan lupa subscribe dan share. Oke bosku, jangan lupa klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Terima kasih bosku.